Shalom Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudariku, umat Paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Saya Romo Boni, Romo Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mendukung dan menyukseskan program dari paroki kami, yakni program Gotas, dengan memberikan donasi, yang mana donasi ini akan dikumpulkan untuk membantu saudara dan saudari kita yang membutuhkan umat Paroki Maria Bunda Segala Bangsa ini. Yang mana gerakan ini juga sejalan dengan apa yang sedang kita gaungkan dalam APP 2024, yakni bersatu dalam memberdayakan umat untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Semoga uluran tangan, kasih, dan juga donasi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dapat membantu dan meringankan saudara dan saudari kita yang membutuhkan. Semoga apa yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu, besar dan kecilnya, akan dibalas oleh Allah yang Maha Kuasa. Sekian dari saya, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan kali ini, Gotas menyalurkan dana bantuan untuk periode Januari dan Februari 2024. Pengeluaran sebesar Rp33.112.500 untuk bantuan pendidikan dan iuran BPJS Kesehatan. Pemasukan dari donatur umat MPSB sebesar Rp28.734.972. Donatur dari Emmaus Journey Angkatan ke-6 sebesar Rp1.000.000. Kotak amal Gotas sebesar Rp920.000. Donatur tanpa menyebutkan nama sebesar Rp26.500.000. Donatur Bank BRI Cabang Cibubur berupa paket sembako sebanyak 63. Bingkisan Natal dari BIA, Panitia Natal 2023 berupa 94 bingkisan alat tulis. Nama saya Paulus Dugo Diarto, sekeluarga saya penerima iuran BPJS dari Gotas 4 bulan yang lalu. Di kepala ada benjolan yang perlu dioperasi, yang sekarang sudah sembuh, sekarang berjalan dengan perawatan. Saya sangat berterima kasih dapat bantuan dari Gotas. Saya juga terima kasih pada donatur yang telah membantu keluarga kami. Semoga berkat kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih kepada seluruh donatur. Dan bagi umat yang ingin berpartisipasi, silahkan mentransfer ke rekening BCA 5725521500 atas nama PGPM Maria Bunda Segala Bangsa. Kris berikut atau memasukkan ke kotak amal Gotas. Dan kepada seluruh donatur, silahkan mengisi formulir dengan mengetik pada browser Anda atau dapatkan linknya sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Sekretariat Paroki.